Saya lihat sokongan masyarakat orang asli sangat sangat baik kerana mereka tahu bahawa Barisan Nasional sentiasa mengutarakan janjinya, janji ditepati dan kita melaksanakan. Dan mereka sendiri dapat melihat, saya berbincang, duduk dengan Tok-Tok Batin, mereka dapat melihat dari aspek pembangunan dan kemajuan yang dicapai selama ini sepanjang Barisan Nasional memerintah. Jadi biasanya bagi orang asli ini, mereka adalah satu masyarakat yang tidak tahu berdolak-dalik, ya. Mereka memegang pada janji. Sebab itu kalau sekiranya kita tidak boleh melakukan, jangan berjanji. Ya, sebab itu itulah dasar saya juga dengan masyarakat orang asli. Mereka faham setiap kita, tapi dalam masa yang sama kita berjaya melaksanakan dan mereka cukup puas hati dengan prestasi yang ditunjukkan oleh wakil-wakil rakyatnya, ahli parlimennya. Datang sama dan bukanlah wakil-wakil rakyat ini bukanlah merupakan orang asing bagi mereka yang mungkin sekali-sekala orang kata setahun sekali atau dua tahun sekali baru masuk. Bagi saya dapat laporan daripada mereka, wakil-wakil rakyat seringkali masuk, ya. Dan ini sebagai contoh ahli parlimen, dia kata kadang-kadang pukul 3 pagi dia balik. Tiga pagi lah dia balik. Tapi datang jumpa dengan rakyat, duduk bersama-sama, ya. Ini contoh-contoh yang baik, ya.